dari bukit sana startnya Safa, dari sini terakhirnya Marunda. Jamaah-jamaah telah selesai melakukan ibadah haji pagi untuk anak-anak. Nah ini dapat kita pak kurang lebih bisa untuk 200 orang. Untuk di masa pandemi sekarang ini kita batasi jadi 100 orang. Semuanya sudah ditampilin dengan jarak. Ya Allah kita safety lah. Ya, assalamualaikum. Sekarang kan saya dengan Hasan. Nah, berikut ini adalah area tawaf kami, Alma Muda Manasik Training Center. Nah, di sini ukurannya adalah 1:2 dengan yang aslinya. Untuk diameter lingkarannya adalah 44 meter persegi. Oke. Apa guna ya, Pak ya? Untuk kapasitasnya bisa menampung berapa orang, Pak? Kalau untuk gedung Sebaguna sendiri, untuk di masa pandemik saat ini, kita bisa menampung sekitar 200 orang atau sampai dengan 150 orang. Nah, kalau untuk di luar masa pandemi, kita bisa 300 orang di dalam gedung Sebaguna. Nah, kalau untuk tadi area tawafnya sendiri, itu kita kalau untuk di masa pandemik bisa bertawaf sekitar kurang lebih 1.000 orang. Nah, 1.000 orang. Kalau untuk di luar masa pandemik, itu kita bisa 3.000 orang keliling. Sudah dihitung. Iya.